dua-dua pasukan, iaitu pasukan Kajang High School atau SMK Tinggi Kajang menentang Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam sudah memasuk ke dalam padang, akan masuk ke dalam padang tidak lama lagi. Jadi Bidaus, satu perlawanan yang pastinya akan menjadi satu perlawanan yang cukup-cukup hangat pada malam ini. Yep. Ya, saya kira perlawanan seharusnya lebih hangat daripada ruangan komen. Di Facebook kita lihat bagaimana kedua-dua penyokong sudah pun bertukar-tukar komen di ruangan live streaming. Ya, jadi penyokong-penyokong yang tidak dapat hadir ke arena MPSJ pada malam ini sudah pastinya menginginkan kemenangan buat sekolah-sekolah kesayangan mereka. Jadi kita akan saksikan satu perlawanan epik, satu pertemuan epik antara dua pasukan yang tidak kurang hebatnya. Yang penuh dengan kejayaan demi kejayaan khususnya pada musim ini. Dan sudah pastinya akan menjadi sesuatu yang akan menjadi bualan ramai dalam kedua-dua sekolah mereka. Minggu depan mungkin bila mereka masuk semula ke sekolah ataupun mungkin boleh menjadi bualan di grup-grup WhatsApp mereka ataupun mana-manalah. Sebagai kebanggaan sekolah masing-masing. Jadi muka-muka yang berada dalam padang inilah kita perhatikan jersey berwarna oren dan juga jersey berwarna biru, jersey serba biru. Jadi kita akan melihat starting lineup untuk kedua-dua pasukan, iaitu pasukan SMK Tinggi Kajang menentang SMK Seksyen 7. Kita sedang menunggu starting lineup buat kedua-dua pasukan yang akan dikeluarkan tidak lama lagi. Jadi ini pasukan serba biru, BBB. BBB. Katanya penyokong-penyokong sebentar tadi ini pasukan BBB, biru-biru-biru eh. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Yaitu pasukan SMK Seksyen 7 Shah Alam. Yep. Dan pasukan berjersey berwarna oren, kita menunggu sebentar kerana pemain-pemain sedang bersalaman di situ dengan RMS. RMS seorang watak yang cukup penting, Aiman. Ya, kita lihat bagaimana beliau mengambil alih pasukan Negeri Selangor, khususnya memberi nafas kepada seluruh lapisan bola sepak di Negeri Selangor. Ya, jadi inilah dia pasukan SMK Tinggi Kajang atau Kajang High School. Yep. Yang menjadi hot favorite, yang menjadi pasukan favorite untuk memenangi perlawanan ini. Kerana di atas kertas saya pasti ramai yang memilih Kajang, Aiman. Ya. Melihat kepada sejarah dan rekod mereka. Ya, lebih-lebih lagi ada beberapa pemain yang sudah pun jadi pemain bertaraf international, yep. Pemain bertaraf dunia. Yang ada seorang pemain yang baru saja pulang dari mewakili Malaysia ke di Thailand, Bangkok, yeah. Di Bangkok, Thailand untuk Allianz Cup. Saya kira Lukman Hakim, pemain yang perlu diberikan perhatian, pemain berjersi nombor 7 untuk pasukan Kajang High School. Ya, jadi sebenarnya tadi nama pengadil perlawanan di situ. Jadi kepada anda semua yang berada di ruangan komen, jika ingin komen tentang persembahan referee, boleh gunakan nama yang kita sudah pun keluarkan sebentar tadi. Dan inilah dia kedua-dua pasukan. Sebelum kita pergi lebih jauh, elok sekiranya kita melihat bagaimana Supermoh, ya, yang menjaringkan 175 gol dalam 375 penampilan untuk Negeri Selangor. Ya, jadi manakala 50 gol untuk peringkat nasional. Ya, kalau kita lihat attitude Muhtar Dahari, Aiman. Ya, jadi semestinya pertandingan ini diwujudkan untuk first kali memberikan tribute kepada Supermoh, yep, ataupun Datuk Muhtar Dahari, dan juga untuk mencari the next Supermoh, yep, ataupun bintang-bintang Malaysia di masa hadapan mungkin. Ya, lebih-lebih lagi kita memang mahu sangat-sangat untuk kembali ke pentas Olimpik ataupun ke Piala Dunia. Mungkin pemain-pemain yang berada dalam padang sekarang ini akan menjadi penyebab punca
kepada kelayakan kita pada satu masa nanti. Mungkin Piala Dunia 2026, mungkin Piala Dunia 2030, siapa tahu. Mungkin barangkali terlihat bagaimana wajah-wajah main-main yang mungkin akan menyinari Liga Super barangkali dalam 3-4 tahun, kerana mereka ada Piala Belia, Piala Presiden, M3, M2, Liga Premier dan juga Liga Super. Masih ada banyak ruangan dan juga kejohanan yang mereka boleh sertai di masa-masa akan datang. Ya, dan lebih-lebih lagi SMK Tinggi Kajang, Kajang High School yang mempunyai ramai produk yang akhirnya ke liga-liga besar, yang ke Liga Super, yang dah jadi pemain Malaysia, yang macam-macam lagi lah. Kalau kita tengok nama seperti Zarif Irfan, Kesar Kunan, Kristi Jaya Silen, yang dah jadi pemain pemain ternama di Liga Super, dan ada juga yang sudah pun mewakili Malaysia. Yang datangnya dari Kajang High School ini. Dan tidak lupa juga kepada pemain M3. Ada seorang pemain M3 iaitu Hakim Zainal yang sudah pun menyarung jersey Puchong Fuerza musim ini di Liga M3. Dan pasukan Section 7 juga, SMK Section 7 juga tidak kurang hebatnya. Dengan produk-produk mereka, mereka mempunyai penjaga gol utama mereka dalam perlawanan ini, iaitu Rifki Mifzal, perlu diberi pujian lebih-lebih lagi kerana beliau antara penjaga gol yang dibolosi paling sedikit. Dan bukan itu saja, beliau juga sebenarnya sudah pun bermain bersama dengan pasukan MBSA dan juga pasukan PJ Rangers, mempunyai banyak pengalaman di pentas-pentas besar, Aiman. Jadi saya rasa tidak menjadi satu masalah untuk Rifki beraksi dengan baik pada malam ini. Ya, dan kedua-dua pasukan pastinya ingin memenangi perlawanan ini, seterusnya membawa pulang kejuaraan Piala Dato' Mota dari bawah 18 tahun ini. Semestinya untuk pertama sekali mengharumkan nama sekolah dan juga untuk memberikan mereka peluang. Mana tahu kita ada scout-scout di sini, mana tahu pemain-pemain yang ada sekarang ini akan diambil atau diserapkan oleh pasukan-pasukan ternama, oleh pasukan-pasukan besar. Saya pasti ramai pencari-pencari bakat turun pada malam ini, Aiman, untuk melihat kebolehan ataupun pemain-pemain yang boleh diberikan ruang untuk masuk dalam skuad utama mereka. Kedua-dua pasukan sedang bersedia di center circle dengan dua set penyokong yang sangat-sangat meriah pada malam ini. Sangat-sangat vokal pada malam ini. Ultras, kedua-dua pasukan yang pastinya bersedia daripada petang tadi, Aiman. Oh, dari petang tadi? Dari petang sudah pun berlatih dengan lagu-lagu mereka, memberikan semangat kepada pasukan-pasukan kesayangan. Ya, jadi Firdaus, boleh ceritakan sedikit tentang kejohanan ini? Kita sudah berapa tahun ataupun sejarah-sejarah sedikit tentang Piala Dato' Mota dari ini, dan mengapa ianya sesuatu perkara yang sangat-sangat besar, lebih-lebih lagi untuk sekolah-sekolah di Selangor? Saya kira jika kita menyebut nama Mota dari, satu ikon yang cukup hebat di negeri Selangor, memang ternanti-nanti siapakah yang akan menjadi the next supermoth. Jadi kejohanan ini adalah edisi ke-6, Aiman, yang dilangsungkan, dan kita lihat ada pasukan Section 7 pernah berada di peringkat suku akhir pada tahun 2017 dalam piala ini. Jadi saya lihat pentas ini perlu digunakan oleh kedua-dua pasukan untuk menonjolkan kehebatan pasukan masing-masing, Aiman. Ya, jadi Hafiz Ibrahim, pemain berjersey nombor 9 untuk Section 7, memulakan kick-off untuk perlawanan akhir di arena MPSJ. Semestinya kedua-dua pasukan yang cukup-cukup hebat yang akan merebut Piala Dato' Mota dari ini. Dari kiri ke kanan kita menyaksikan pasukan SMK Tinggi Kajang, dan dari bahagian kanan skrin anda sekarang ini kita ada pasukan berjersey berwarna biru, iaitu SMK Section 7. Saya melihat, Aiman, 15 minit pertama kedua-dua pasukan pastinya membaca permainan. Itulah yang semestinya dilakukan untuk melihat di manakah kelemahan pasukan masing-masing, Aiman. Ya, jadi seperti yang Firdaus katakan sebentar tadi, di awal-awal permainan semestinya akan menjadi perlahan sedikit. Kedua-dua pasukan ingin membaca permainan dan juga untuk
mengesan kelemahan di manakah sebenarnya? Saya pasti sudah pastinya kedua-dua pasukan ini melakukan homework mereka dengan pemain-pemain tumpuan untuk kedua-dua pasukan. Siapa yang perlu dikekang? Siapa yang perlu diberikan perhatian khusus? Siapakah yang boleh menjadi main target man ataupun siapakah yang akan menjadi tonggak utama dan juga tulang belakang pasukan? Itu sudah pasti dilakukan oleh kedua-dua coach pasukan, kedua-dua pengurus pasukan untuk kedua, satu antara ke tengah, terlepas. Satu rampuan, Rifki Mifzal hampir-hampir saja memberikan satu gol percuma di awal-awal permainan di sana. Dan kita ada untuk satu kecederaan, Aiman. Ya, nampak seperti ada seorang pemain tercedera, pemain berjersi nombor 16, Syed Azrul Hakim. Agak awal bukan Syed Azrul Hakim tapi Aiman Syafi sebenarnya. Aiman Syafi buat Kajang High School yang tercedera setelah pelanggaran dengan penjaga gol pasukan Seksyen 7 iaitu Rifki Mifzal. Jadi di awal-awal permainan kita, inilah yang kita tidak mahukan. Tetapi dalam konteks sport seperti ini, inilah yang biasa akan berlaku. Perlawanan yang mempunyai intensiti dan juga atmosfer seperti ini sememangnya menjadikan tempo permainan yang cukup laju, Aiman. Ya, jadi satu peluang yang pertama tadi hampir-hampir disudahkan oleh Aiman Syafi. Tapi terlepas sedikit daripada penjaga gol. Dan boleh nampak tinggi SMK Tinggi Kajang, pasukan Kajang. Kedua-dua pasukan masih tidak selesa dengan pergerakan ground passes. Ya, jadi kedua-duanya pasir lagi dengan long balls untuk melihat adakah pasukan lawan mereka dapat untuk contain semua long balls yang ada daripada kedua-dua pasukan. Perasaan gugup, perasaan takut saya pasti ada pada pemain-pemain pada peringkat awal ini, Aiman. Ya, perlu menenangkan diri untuk menghadapi perlawanan akhir seperti ini. Ya, jadi Nuriman Zulhakim ataupun dibiarkan saja kepada Adin akan mengambil sepakan percuma ini untuk Seksyen 7 di bahagian tengah-tengah padang. Sekolah High School Kajang hanya bolos satu gol sepanjang kejohanan. Oh, satu gol saja tetapi hantar terus di mudah buat Arif Haikal, penjaga gol buat pasukan Kajang di bahagian left wing sekarang ini untuk SMK Kajang. Bagaimana? Ada dua pemain yang berada dalam kotak penalti, di atas ke tengah, tandukan terus. Hampir satu tandukan yang cukup menarik, Aiman. Ya, terus saja kedekapan Rifki Mifzal. Hampir-hampir satu lagi hantaran lintang yang hampir membuahkan hasil buat Kajang High School nampaknya. High School Kajang sudah panas, Aiman. Sudah mendapat rentak. Mereka menyerang menggunakan sayap di sebelah kiri. Ya, dan dua hantaran lintang yang hampir-hampir saja memberikan masalah yang cukup besar buat barisan pertahanan Seksyen 7. Jadi kepada anda yang berada di Facebook Live, teruskan sokongan anda kepada mungkin abang-abang senior ataupun classmate-classmate anda. Sekarang ini Seksyen 7 sedang menyerang, dirampas di sana oleh pemain jersi nombor 17 ini, Syawal Abdullah. Dan lontaran ke dalam buat Kajang High School yang sudah pun mempunyai dua peluang yang cukup-cukup baik untuk membuka tirai jaringan pada malam ini. Satu perlawanan yang pastinya yang high intensity. Nuriman dipersalahkan bola keluar. Seharusnya Aiman cepat menghantar bola. Kerana saya melihat ramai yang cuba untuk melakukan individual skill. Di peringkat awal permainan seharusnya saya kira tidak berlaku situasi seperti itu. Ya, jadi ada yang mengatakan bahawa harapan untuk Seksyen 7 memecahkan monopoli SMK Kajang ini. Dan mereka merupakan satu pasukan yang cukup-cukup hebat di dalam arena. Mempunyai sejarah. Ya, sejarah yang cukup-cukup unik dengan produk-produk yang mereka ada, dengan pemain-pemain yang mereka ada juga. Ada 6 pemain daripada sekolah ini saja yang mewakili zon tengah yang memenangi Alliance Cup pada tahun ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang cukup-cukup hebat. Dan pastinya
Section 7 tidak boleh memandang rendah lawan mereka pada kali ini. Lebih-lebih lagi bila kita lihat tentang result-result mereka sebelum ini. Mereka menang tipis saja. Dua perlawanan di sepakan penalti dan di separuh akhir hanya menang 1-0. Jadi semestinya perlu lebih-lebih lagi untuk bertahan dengan cukup-cukup baik. Lebih-lebih lagi kita akan saksikan di sini pemain right back jersey nombor 13 di sana cuba untuk melakukan overlapping. Serangan bertali arus. Ya, serangan bertali arus nampaknya daripada Kajang. Cuba untuk mengantar ke tengah, mudah buat Rifki sekali lagi. Kebanyakan serangan sememangnya menggunakan flanker di sebelah kiri dan kanan, Aiman. Jelas kelihatan. Ya, jadi kita perlu lihat lebih-lebih lagi target man mereka yang pasti ingin dicari, iaitu Aiman Syafi. Oh, Aiman Syafi dari sana untuk memberikan tekanan kepada defenders. Dapat bola bersama dengan mereka sekarang ini, dijatuhkan untuk sepakan penjuru yang pertama dalam perlawanan akhir ini. Adakah gol yang dicari akan hadir daripada sepakan penjuru ini, Aiman? Ya, dan Adin center back mereka lebih-lebih lagi. No, Adin center back section 7 lebih-lebih lagi akan mempunyai satu malam yang agak panjang. Lebih-lebih lagi penjaga gol juga Rifki Mifzal perlu bekerja 200% menghadapi High School Kajang yang cukup hebat. Yang antar ke tengah, mungkin tadukan tumbuh ke atas. Oh, peluang sekarang ini mungkin. Oh, dikeluarkan di sana. Dan free kick nampaknya untuk Section 7. Ada pergelutan dalam kotak penalti sebentar tadi, Aiman. Ya, keadaan kelam kabut yang hampir-hampir saja memberikan jaringan. Bila kita lihat, ada beberapa pemain yang hampir-hampir saja melakukan follow up. Ya, melakukan follow up setelah Rifki melakukan satu tumbukan sebentar tadi. Agak keseorangan pemain jersey nombor 16 untuk pasukan Kajang High School, Aiman. Ya, dan beliau juga akan menjadi diharapkan menjadi ayam tambatan ya. Said Azrul. Aiman Syafi naik. Oh, Aiman Syafi. Sekarang ini di bahagian sayap kiri pemain jersey nombor 10 ini dibantu nampaknya oleh Noriman. Noriman cuba untuk menghantar kepada Hafiz tetapi berjaya dikeluarkan oleh High School Kajang nampaknya. Terus saja diambil oleh Lokman Hakim ke belakang semula. Oh, berjaya mengawal bola dengan cukup-cukup baik Razman. Razman ada terlalu ramai pemain nampaknya di bahagian midfield untuk Section 7. Terlalu compact di kawasan tengah sementara tadi, Aiman. Menyukarkan untuk melakukan ground passes. Ya, dan inilah yang perlu dilakukan dengan high intensity oleh SMK Section 7. Lebih-lebih lagi dengan attacking prowess daripada Kajang High School. Jadi ada satu lagi peluang set piece mungkin untuk Kajang High School. Satu lagi sepakan percuma dari bahagian sayap kiri. Kita boleh lihat ada 6 pemain yang berada dalam kotak penalti dan seorang pemain juga yang berada hanya di luar untuk menunggu tindakan susulan jika bola itu keluar. Mungkin ini sesuatu daripada padang latihan, Aiman. Oh, satu hantaran ke tengah. Oh, ada pelanggaran di sana. Dan goalkeeper advantage diberikan di situ. Syawal Abdullah mengasari Rifki. Setiap kali ada tolakan ataupun hantaran ke dalam kotak penalti, ada rempuhan ke atas penjaga gol, Aiman. Ya, pastinya kerana pemain-pemain Kajang Ismail sudah pun tahu bagaimana hantaran-hantaran ini akan dilakukan. Jadi mereka akan menjadi lebih agresif untuk menyerang bola itu. Dan pada masa yang sama, Rifki juga, oleh kerana tiada pemain pertahanan yang berada di situ, jadi beliau memutuskan untuk terus saja melakukan rushing. Saya pasti malam yang cukup panjang untuk Rifki, Aiman. Ya. Kerana serangan bertali arus daripada Kajang High School yang tidak henti-henti melalui set piece, melalui process. Jadi kita mahu juga melihat bagaimana SMK Section 7 melakukan gerak balas. Ya, atas Kajang High School, Aiman. Ya, dan itulah Ultra Sevens
dari SMK Section 7 Shah Alam datang hadir dengan sangat-sangat ramai ya. Walaupun hanyalah untuk perlawanan bawah 18 tahun, tapi ini membawa maruah sekolah juga dan sudah pastinya guru-guru dan juga keluarga bagi pemain-pemain ini akan hadir dan berikan sokongan yang cukup-cukup padu untuk pemain-pemain ini. Inilah wajah-wajah yang akan memenuhkan Stadium Shah Alam suatu hari nanti, Aiman, untuk ya, menjadi Ultracell. Suatu hari nanti, insyaAllah. Lebih-lebih lagi dengan bintang-bintang masa depan yang ada dalam padang sekarang ini. Bahagian sayap kiri, dibentis dengan agak kuat di situ. Tolakan yang agak jelas sebentar tadi, Aiman. Ya. Keputusan yang tepat daripada pengadil memberikan sepakan percuma ya untuk pasukan Section 7. Ya. Dan antara man to watch juga untuk Section 7 selain daripada penjaga gol, mereka juga ada seorang pemain import yang sebenarnya. Pemain berjersi nombor 17, Nuriman Zulhakim. Dan juga Kapten Pasukan Azamuddin Nazrin yang cukup-cukup mantap dalam mengemudi bahagian tengah. Rembatan di sana. Sudah pun ditutup ruang sebentar tadi, Aiman. Ya, rembatan daripada Amirul Fikri. Walaupun ada beberapa pemain yang sudah pun berada bersama dengan beliau untuk menutup ruang yang ada, ruang dan peluang untuk melakukan rembatan. Nah, itulah apa yang sering dilakukan oleh Kajang High School dengan high pressing. Apabila mereka tidak mempunyai bola, mereka meletakkan ramai pemain di belakang bola juga apabila pemain lawan cuba untuk melakukan serangan. Mendapatkan bola sebentar tadi. Azamuddin. Tetapi cuba, melakukan wonder shot. Well, tiada sesiapa yang berada di situ sebenarnya jika ianya perlu disambut oleh rakan-rakan, tapi tiada sesiapa yang berada di situ untuk beliau. Saya kira Section 7 masih belum settle down dengan begitu baik, Aiman. Ya, walaupun mereka mempunyai peluang juga. Nuriman. Terlalu lama. Ya, terlalu lama dan terlalu ramai pemain yang mengepungnya sekarang ini. Serangan balas dihantar ke sebelah kiri. Di seberang sana. Oh, dijatuhkan dengan cukup-cukup keras. Pemain nombor 10, Dennis Haikal. Sepakan percuma di situasi yang agak sama sementara tadi, Aiman. Ya, dan kad kuning juga dilayangkan kepada pemain Section 7 sebentar tadi. Jadi, Dennis Haikal antara pemain yang mewakili zon tengah dalam Alliance Cup itu. Dan satu lagi sepakan percuma dari bahagian sayap kiri dengan pemain yang agak ramai dalam kotak penalti. Adakah? Hantar ke tengah, bola baik. Hanya menyinggah saja. Saya tidak menjangkakan itu satu percubaan terus, Aiman. Ya, kemungkinan sekali kerana sudah banyak antaran lintang yang dilakukan. Apa kata kita cuba pula? Yep, itu mungkin kita, satu kelainan. Apa kata kita melakukan satu kelainan, menguji penjaga gol sedikit. Menguji adakah penjaga gol PJ Rangers ini sehebat yang dikatakan oleh mulut-mulut peminat-peminat pasukan Section 7 ini. Berada di seberang sana, ada peluang tapi berjaya dikeluarkan oleh pemain nombor 4, Adin. Dikeluarkan sekali lagi, lombol over the top mencari Hafiz Ibrahim. Hafiz memerlukan support di sana. Tapi terlalu lama nampaknya, mungkin akan mengantar ke bahagian sayap kanan untuk pemain nombor 15 ini. Amirul Fikri dijatuhkan dan terus saja sepakkan gol untuk Kajang High School. Sangat sukar saya kira untuk menembusi back four pasukan Kajang High School yang agak tersusun, Aiman. Ya, bukan sahaja tersusun tetapi juga pemain-pemain midfield yang laju untuk turun ke bawah. Kita nampak sebentar tadi Dennis Haikal turun untuk membantu pertahanan juga left wing bagi pasukan Kajang. Dan itulah yang menyebabkan mereka hanya dibolosi sekali sahaja sepanjang kejohanan ini. Peluang diantar ke tengah nampaknya sekarang ini. Cubaan untuk satu through ball tapi tidak berjaya. Satu terjahan keras tetapi bola diantar sekarang ini mencari Hafiz. Terlalu kuat. Kuat nampaknya dan mudah buat Arif Haikal yang masih belum perlu beraksi dengan keras lagi. Belum ada bola-bola berbahaya yang hadir kepada beliau kerana
Dek kerana kerja-kerja baik pemain-pemain yang berada di hadapan beliau. Pemain nombor 9 untuk pasukan seksyen 7 iaitu Hafiz. Kebanyakan bola yang beliau terima adalah through passes yang memerlukan beliau untuk bekerja sedikit keras. Ya, sekarang ini berada di sebelah sayap kanan Sharifuddin. Sharifuddin ke belakang semula untuk Lukman. Seberang sana, baik bola itu. Mencari Dennis Haikal. Dennis Haikal terlepas. Terlepas menjadi gol. Ada peluang. Hantar ke tengah. Diselamatkan itu oleh Adin. Adin turun ke bawah untuk membantu pertahanan dan berjaya untuk mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Ujian kepada Adin sebentar tadi yang turun ke bawah untuk membantu rakan. Oh my goodness me. Hampir-hampir saja jaringan pertama dicipta oleh Kajang High School. Menerusi satu lagi gerakan di sebelah kiri padang. Dan satu lagi corner kick. Hantar ke tengah. Tandukan dikeluarkan oleh Iman Nor Hakim. Hampir kesemua pemain Seksyen 7 turun. Kecuali Hafiz yang berada di hadapan Iman. Ya, jadi pemain-pemain Seksyen 7 hampir-hampir berputih mata seketika sebentar tadi. Tapi mujur ada pemain pertahanan yang turun untuk melakukan satu line clearance. Dennis Haikal saya kira menunjukkan amaran awal. Ya, amaran awal daripada awal-awal permainan lagi beliau sudah pun menunjukkannya. Beliau, kalau bahasanya dia, beliau dah high beam. Ya. High beam pertahanan pasukan Seksyen 7. Nombor 13, perhatikan juga pemain berjersi nombor 7 ya buat Kajang High School. Man to watch. Ya, Lukman Hakim. Beliaulah yang merupakan pemain yang baru saja balik dari Thailand itu. Yep. Pemain yang sayap kanan yang sering saja dibantu oleh Ikmal Haikal di bahagian right back yang gemar untuk melakukan overlapping. Tapi sekarang ini satu lagi serangan di bahagian sayap kiri. Dennis Haikal terlalu kuat. Pestas yang agak mengecewakan. Ya, tolakan yang terlalu kuat daripada beliau, pemain sayap kiri ini. Pasukan Kajang juga, saya lihat komen menggelarkan mereka sebagai Netherlands. Ya, Netherlands Kajang. Mereka lah Netherlands Kajang. Dan itulah sebabnya mereka hanya dibolosi sekali saja. Yep. Jika pasukan Netherlands ada Van Dijk dan juga De Ligt, mereka ada Azman Rasul dan juga Adis Daniel. Kedua-duanya juga wakil zon tengah. Yep. Dalam Alliance Cup. Dua kereta kebal untuk pasukan Kajang High School. Yang masih utuh, masih kebal. Hanya dibolosi dengan satu jaringan sepanjang kejohanan. Itulah rekod yang cukup baik. Ya, tetapi mungkin saja boleh dipatahkan. Mungkin saja boleh dipadam rekod tersebut oleh Seksyen 7 malam ini. Siapa tahu dengan barisan serangan Seksyen 7. Satu long ball over the top. Hampir-hampir saja memberikan masalah kepada Adin sebentar tadi. Dikeluarkan tetapi terus saja kepada Adis. Ataupun Azman kepada Adis sekarang ini. Perlahankan rentak permainan. Long ball over the top. Mencari pemain sayap kiri di sana. Dikeluarkan oleh Norizad Syakir. Serangan bertali arus, Aiman. Saya kira sudah nampak sedikit keletihan pada back four pasukan SMK Seksyen 7. Ya, dan tapi walaupun dengan serangan bertali arus tersebut, Seksyen 7 juga wajar diberikan pujian kerana pemain-pemain pertahanan mereka juga sangat-sangat mantap dengan dalam persembahan. Lebih-lebih lagi dengan goal line clearance yang kita saksikan sebentar tadi. Penjaga gol juga sudah diuji beberapa kali. Oh, hampir-hampir satu kesilapan di sana. Oh. Perlu untuk mengeluarkan bola nampaknya Adin kerana ada tekanan di situ daripada Aiman Syafiq. Perlu ada komunikasi antara penjaga gol dan juga pertahanan, Aiman. Ya, dan satu lagi set piece situation. Satu lagi sepakan sudut buat Kajang High School. Dengan kesemua pemain Seksyen 7 turun ke bawah, hanya Hafiz yang Hafiz saja yang berada di atas dengan dua lagi pemain yang berada di belakang. Sepakan akan diambil oleh Sharifuddin.
Hantar ke tengah, dikeluarkan dari kawasan berbahaya dan dikeluarkan terus oleh Hasanuddin. Apakah serangan balas? Mungkinkah, tetapi sudah ada. Agak tenang. Ya, agak tenang, dikeluarkan Sharifuddin sekali lagi ke bahagian sayap kanan. Lukman. Nombor 17 Syawal. Syawal dijatuhkan oleh Adin, cemerlang pemain ini. Tapi terus saja hantar ke tengah oleh Lukman. Ditanduk keluar dengan baik di situ dan ada satu terjangan keras yang memberikan sepakan percuma kepada Seksyen 7. Terus saja meredakan tekanan yang diberikan oleh High School Kajang. Saya kira satu hantaran yang cukup baik daripada Lukman sebentar tadi, Aiman, yang cuba mencari rakan di kawasan tengah. Tetapi berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Seksyen 7. Ya, Hafiz. Satu first touch yang baik tetapi diganggu, dirampas itu oleh Azman sebentar tadi. Perlu ada rakan-rakan yang meminta bola, Aiman. Dalam situasi seperti ini, perlu ada komunikasi yang jelas. Ya. Agak kesorangan. Ya, tidak boleh membiarkan Hafiz kesorangan Seksyen 7 jika mereka ingin melakukan beberapa serangan yang akan memberikan masalah dan juga sesuatu untuk dipertahankan oleh Kajang. Masih 0-0, Aiman. Ya, masih 0-0 setelah lebih kurang 22 minit perlawanan berlangsung di antara Kajang High School menentang Seksyen 7. Format perlawanan pada malam ini adalah 35 minit. Dan jika masih seri, kita akan terus ke sepakan penalti untuk mencari juara edisi ke-6 Piala Datuk Motahari 2019 di antara Kajang High School menentang pasukan SMK Seksyen 7. Ya, dan Seksyen 7. Oh, hantaran yang cukup-cukup baik kepada Hafiz. Hafiz Ibrahim memerlukan bantuan sekarang ini. Memerlukan rakan. Ya, memerlukan rakan. Atau adakah beliau akan mengantar ke tengah? Bola masih belum keluar. Oh, dijatuhkan di sana. Masih dalam kawalan. Masih dalam kawalan Seksyen 7. Hantar ke tengah. Bola baik. Tapi peluang di sana buat Iqbal Nazri. Oh, hampir-hampir saja satu kesilapan. Kesilapan daripada Arif Aikal. Kerana Noriman Zulhakim sudah pun mendapatkan bola sebentar tadi. Dah hampir-hampir saja menghukum kesilapan penjaga gol itu. Dan tiba-tiba saja perlawanan menjadi lebih rancak dengan serangan daripada Seksyen 7 juga. Satu hantaran mencari Aiman. Tapi yang berada di sana, shielding. Izzat Syakir. Shielding yang agak baik. Ya, shielding yang baik daripada Izzat. Kita lihat Seksyen 7 sudah pun bijak bermain sebagai satu unit, Aiman. Ya. Kita lihat jika bola pergi ke sebelah kanan, mereka bergerak dekat dalam satu unit yang cukup baik. Perlu diberikan pujian. Ya, jadi oleh sebab itulah Kajang masih lagi mempunyai masalah untuk mematahkan pertahanan. Oh, ada peluang sekali ini Hafiz. Chip cubaan untuk mencari main nombor 13 Syahril. Tapi dikeluarkan masih lagi bersama dengan Syahril mungkin. Seksyen 7 mendapatkan sepakan percuma. Nampaknya momentum yang sudah digapai oleh pasukan Seksyen 7 ketika ini. Set piece yang perlu dihantar dengan begitu baik. Mereka ada Hafiz yang tinggi. Punya fizikal yang cukup tinggi. Perlu dimanfaatkan. Ya, jadi ada yang bertanya di manakah Syahril. Syahril berada di situ, pemain jersey nombor 13. Hantar ke tengah, Hafiz berada di sana. Tapi penjaga gol dengan tenang saja, Arif Aikal, menangkap kemas hantaran sebentar tadi. Bola bersama dengan Seksyen 7, masih lagi bersama dengan mereka. Amirul Fikri berikan kepada Noriman. Oh, sliding challenge yang baik. Teruskan kata pengadil. Peluang mungkin Iqmal. Terlalu lama memegang bola. Ya, melebarkan ke sebelah kanan sekarang ini untuk Syahril. Masih lagi bersama dengan Syahril. Oh, dijatuhkan. Noriman. Noriman tidak berjaya lepas dua pemain. Sekarang ini ada peluang untuk serangan balas buat Kajang. Tapi recovery yang cukup baik daripada Noriman. Dan juga satu turn di situ daripada beliau yang cukup-cukup cantik juga. Satu skill roulette. Roulette yang cukup baik. Yang cukup baik. Tapi sekarang ini ada satu lagi hantaran berjaya ditanduk keluar oleh Adin.
Nuriman. Oh, dijatuhkan tetapi teruskan kata Nadil. Oh, diberikan ke bahagian sayap kiri. Danny Shaikal ada peluang. Tapi satu challenge yang baik juga daripada pemain Section 7 ini untuk memberikan sepakan sudut buat Kajang High School. Satu lagi larian deras di situ daripada pemain nombor 10 ini yang perlu diberi perhatian yang cukup-cukup khusus. Ujian juga diberikan kepada pemain nombor 5 untuk Section 7, Syami, sementara tadi yang melakukan hadangan. Aiman, segera ya, turun. Segera turun ke bawah walaupun beliau tahu, beliau sedar kepantasan Dennis. Tapi jika beliau tidak melakukan challenge tersebut, beliau melayangkan badan. Ya, siapakah yang akan melakukannya? Oh, bola diantar ke tengah. Tandukan mungkin dikeluarkan dari kawasan berbahaya. Masih lagi bersama dengan Kajang mungkin. Dikeluarkan sekali lagi. Bola bersama dengan Kajang High School sekali lagi untuk Syawal. Antar ke tengah untuk Aiman yang offside. Agak sukar juga untuk mengawal bola dalam keadaan padang turf seperti ini, Aiman. Kita lihat mereka menghadapi masalah untuk ya, first ball dan sebagainya. Ya, jika mereka lebih serasi dengan lebih biasa dengan padang sekolah, tapi padang turf ini akan berikan challenge sedikit. Oh, baik antaranya. Cari pemain nombor 10 ini tapi offside juga Iqman Nazri. Oh, idea yang agak baik. Ya, idea yang cukup-cukup baik tapi awal sedikit saja. Seven is coming, kata penyokong-penyokong ya, pasukan. Seven is coming, Kajang Jam, jangan risau. Power Seven Blue. Kedua-dua set penyokong yang di Facebook juga cukup-cukup meriah. Sama seperti penyokong-penyokong yang berada di stadium ini. Penyokong-penyokong di ruangan komen boleh menghantarkan komen-komen anda untuk kami bacakan. Ya, dan jangan lupa untuk like dan share the stream juga untuk diberikan kepada rakan-rakan anda yang mungkin berada di sekolah yang sama. Mungkin ada classmate anda. Lokman dikeluarkan dengan mudah oleh pemain nombor 11 ini. Oh, Dennis, cantik. Oh, dijatuhkan. Gerak kaki yang agak menarik sebentar tadi daripada pemain jersey nombor 17, Nuriman. Ya, Nuriman pemain import untuk pasukan Section 7. Kerana gerak badan seperti itulah kita melihat kenapa beliau dijadikan pemain import oleh pasukan SMK Section 7, Aiman. Sudah semestinya. Agak tenang di kawasan tengah. Tandukan daripada Hafiz yang perlu turun ke bawah sedikit nampaknya. Main nombor 5 ini cubaan untuk mencari Syahril. Tidak berjaya. Ini dia Danny Shaikal di bahagian sayap kiri sekali lagi. Danny Shaikal menghantar kepada Aiman tetapi ada hadangan di situ dan bola itu mudah buat Rifki Mifzal. Agak menarik jika Section 7 mendapat gol pertama, Aiman. Mungkin akan cubaan untuk membuat gerakan di seberang kanan, di seberang sana oleh Syahril sebentar tadi. Ini dia satu overlapping run yang cukup-cukup baik daripada left back pasukan Kajang tapi tolakan itu terlalu kuat nampaknya. Bola yang meluncur agak laju di atas padang turf, Aiman. Ya. Menyukarkan pemain-pemain untuk mengejar bola sementara tadi. Siaran langsung ini juga dibawakan khas oleh dan ditaja oleh kumpulan perangsang Selangor Berhad, Aiman. Ya, yang menaja siaran kita pada malam ini. Ya, jadi terima kasih kepada kumpulan perangsang Selangor kerana memberikan peluang dan ruang dan peluang kepada Action Broadcasting kita malam ini. Oh, antar ke tengah, bola yang baik ditanduk ke belakang. Lokman berada di sana. Bagaimana sekarang ini peluang pemain nombor 17 Syawal. Syawal ada bentesannya cukup-cukup baik. Nuriman gerak balas akan mengetuai counter attack ini, memberikan kepada Hafiz. Hafiz Ibrahim terlepas seorang pemain, penjaga gol naik ke atas untuk meredakan keadaan. Bijak saya kira Hafiz yang cuba menolak kehadapan tapi pertahanan pasukan Kajang lebih pantas. Ya, boleh idea itu ada, Aiman. Ya, penjaga gol lebih alert, lebih peka dengan keadaan itu. Arif Haikal naik ke atas apabila menyedari bahawa bola itu akan terlepas dari Azman Rasul. Memang saya kira Sevens, kelebihan mereka adalah gerak balas. Ya, serangan balas. Mereka perlu untuk melakukan serangan-serangan balas kerana menyedari reputasi pemain-pemain Kajang lebih-lebih lagi. Jadi mereka perlu untuk bertahan dan melakukan hantaran-hantaran di mana
Hafiz Ibrahim akan diharapkan menjadi target man yang mereka cari-cari dalam perlawanan ini untuk menjaringkan gol daripada boleh dikatakan against the run of play sebenarnya. Yep. Jadi separuh masa pertama ini hanya berbaki 4 minit sahaja lagi. Masih lagi seri tanpa jaringan. Masih lagi 0-0. Oh. Adakah akan diubah? Lokman berada di sana. Dikeluarkan oleh... ada satu pelanggaran di situ yang berlaku. Tapi hantaran jauh tadi hampir-hampir sahaja memberikan Lokman Hakim ruang dan peluang. Tapi first touch itu berjaya dikeluarkan oleh Iqbal sebentar tadi. Fizikal yang agak kecil. Bertubuh kecil Lukman Hakim menyukarkan beliau untuk meloloskan diri di tengah-tengah center back yang agak tinggi Aiman. Kita ada klip 2 minit. Fizikal yang memainkan peranan dalam perlawanan pada malam ini. Jika kita lihat kedua-dua pasukan mempunyai center back yang tinggi lampai. Ya, dan juga kedua-dua pasangan center back yang ada pada malam ini daripada Kajang, daripada Seksyen 7. Kedua-dua pairing ini cukup-cukup mantap. Cukup-cukup tahu apa kerja yang mereka patut lakukan, Aiman. Iqmal Haikal mencari Lokman Hakim sekarang ini. Lokman terlepas dua pemain. Ke belakang semula. Permainan yang bijak sekarang ini cuba untuk dilakukan. Tetapi ada interception di situ daripada pemain nombor 15. Cantik. Nuriman cuba untuk mencari Hafiz dan terjahan dari beliau juga terlepas. Kita lihat, Aiman. Pasukan Seksyen 7 bijak memampat ataupun menutup ruang di kawasan zon 14 di luar kotak penalti. Ya, dan oleh sebab itulah bola-bola itu boleh dikatakan Aiman Syafi agak senyap dalam 10 minit terakhir. Yep. Tapi Danish Haikal berikan kepada Aiman mungkin. Masih lagi Danish. Danish Haikal, oh teragak-agak nampaknya. Oh, terlalu teragak-agak nampaknya Danish Haikal. Oh, nampaknya sekarang ini ada peluang untuk counter attack. Hasanuddin. Perlu ada bantuan rakan ketika ini. Hasanuddin ke belakang kepada Hafiz. Hafiz first touch yang agak baik. Berikan kepada Hasanuddin. Di bahagian sayap kiri. Bagaimana sekarang ini? Terlalu jauh. Dan shielding yang dilakukan oleh Kajang. Seringkali sudah pun cukup untuk memberikan sepakan gol kepada Kajang. Seringkali gerakan-gerakan daripada Hafiz yang berada di sebelah kiri mudah untuk dibaca oleh pertahanan pasukan Kajang, Aiman. Ya, dan walaupun Hasanuddin, kapten pasukan, cuba untuk berada di bahagian sayap kiri sebentar tadi untuk memberikan kelainan dalam larian. Tetapi sudah pun dibaca oleh Azman Rasul sebentar tadi. Oh, ke bahagian sayap kiri sekali lagi Danish Haikal. Nampaknya bagaimana Danish Haikal perlu untuk tidak teragak-agak sekarang ini. Antar ke tengah. Oh, segera ditutup. Ya, segera ditutup oleh dua pemain Seksyen 7. Dan terus saja ada pertukaran pemain ya Firdaus. Pemain berjersi nombor 18 akan masuk ke dalam padang untuk Kajang High School, iaitu Nur Nabil Nasrun. Nur Nabil salah seorang lagi pemain zon tengah dalam Lions Cup, juara Lions Cup juga. Yang akan dimasukkan untuk menggantikan Syarifuddin Rahmat. Pertukaran di hujung separuh masa pertama. Sedikit mengejutkan kerana mungkin boleh menghabiskan separuh masa pertama. Mungkin ada tactical change daripada jurulatih. Ya, jadi Nur Nabil masuk ke dalam padang dan terus saja ditugaskan untuk mengambil sepakan penjuru ini. Apakah akan ada assist dalam sentuhan pertama daripada beliau, Aiman? Ya, perlu lihat ada 5, ada 6 orang pemain yang masuk ke dalam kotak penalti Seksyen 7 sekarang ini untuk High School Kajang. Oh, oh, terkena tolong dan terus saja terkena pemain pertahanan penalti. Jelas sekali penalti. Apakah kita akan dapat melihat ulang tayang? Bola terkena tangan pemain pertahanan Seksyen 7 nampaknya. Tetapi satu set piece yang cukup-cukup menarik daripada Nur Nabil sebentar tadi. Memberikan, terus saja memberikan masalah pada penjaga gol. Bola terkena palang. Tindakan susulan terkena tangan dan terus saja sepakan penalti diberikan kepada High School Kajang. Hampir-hampir saja Nur Nabil melakukan Olympic goal sebentar tadi, Aiman. Ya, tetapi beliau mempunyai peluang juga untuk membuka tirai jaringan. Nur Nabil Nasrun menentang Rifki Mifzal. Betul sebelum separuh masa pertama tamat. Adakah beliau sosial untuk pasukan Kajang masuk dilewat
separuh masa pertama. Ya, jadi Nur Nabil. Super sub. Adakah beliau mempunyai ketenangan itu diselamatkan? What a save from the goalkeeper. Masih lagi Nur Nabil. Dikeluarkan daripada kawasan berbahaya. Tapi diving save daripada Rifki Mifzal. Oh, hampir-hampir saja Iskul Kajang. Mengambil jaringan, membuka tirai jaringan. Sekarang ini counter attack. Berikan kepada Syahril. Dikeluarkan serta merta. Apakah yang berlaku di hujung-hujung permainan, hujung-hujung separuh masa pertama, Aiman? Oh my goodness me, what a save from Rifki Mifzal. Yang masuk ke dalam kotak penalti. Beliau sememangnya membaca gerak tubuh. Sekarang ini untuk Nabil yang mencari sudut di sebelah kanan, Aiman. Teruskan kata pengadil. Jaya dikeluarkan dari kawasan berbahaya. Lukman tambahan. Apakah kita masa tambahan diberikan oleh pengadil. Masih lagi serangan Lukman. Pemain pertahanan. Baik tackle daripada Izzat Syakir. Syahril cubaan untuk mencari Hafiz. Section 7 sekarang ini untuk kita ada replay daripada sepakan penalti tersebut. Jadi itu maaf tiada replay tetapi diving save daripada Rifki sebentar tadi mungkin akan menjadi turning point untuk menyemarakkan lagi semangat pemain-pemain Section 7 yang diseram bertali arus oleh Kajang High School. Ini adalah satu reverse psychology yang cukup baik. Ya, semestinya satu reverse psychology. Dan itu dia, rehat separuh masa pertama. Ianya mempunyai hampir segala-galanya, Fedas. Hanya jaringan saja yang belum tercipta dalam separuh masa pertama ini. Dalam 35 minit pertama ini. Dengan tindakan-tindakan menyelamat lebih-lebih lagi daripada Rifki Mifzal. Termasuk juga penalty save tersebut. Di hujung-hujung permainan, jika kita lihat bagaimana mereka menggunakan pemain yang baru masuk, Nur Nabil, melakukan satu set piece ataupun sepakan penjuru yang cukup menarik. Tetapi sepakan penalti yang mudah dibaca oleh Rifki sebentar tadi. Dan tamat separuh masa pertama, Aiman. Ya, walaupun ianya agak didominasi oleh Kajang High School, tetapi setelah separuh masa pertama tamat, ianya High School Kajang 0, SMK Section 7 Shalam 0. Kita akan berehat seketika dengan ada video-video yang akan disiarkan oleh production kita pada malam ini. Video interview, kemungkinannya video road to the final. Video road to the final untuk kedua-dua pasukan ini. Saksikan apabila kita berehat separuh masa. Mewakili petaling perdana menentang Sekolah Menengah Tinggi Kajang yang dah dua kali Johan mewakili daerah Hulu Langat. Jadi kita berharaplah supaya perlawanan ini berlangsung dengan tough fight dengan penuh semangat sukanan. Yeah. Harapan saya sudah tentunya even satu semua pemain bola di dunia pun nak bermain di final. Surat seperti pasukan saya juga, siapa yang bermain dan diturun kepada malam ini, saya harap dia dapat memberikan persembahan yang terbaik. Seterusnya ada mata-mata atau coach luar yang nampak mereka ni bakat-bakat dari Kajang ni layak untuk menyertai kelab-kelab luar atau negeri-negeri under 19, under 17. So, saya sajalah yang main dengan BSA. Kita punya persiapan, kita training macam sekolah lain training, training biasa saja. Padang sekolah kami pun sebenarnya tak ada padang sebenarnya. Tapi kita pakai apa yang ada, apa yang kelengkapan yang ada kami guna pakai. Untuk masuk tournament ni, kelayakan dia perlu pada MSSD. Pada MSSD baru ni, bawah 18 tahun kami dapat tempat ketiga dalam daerah petaling perdana. Sehinggalah kami layak ke Motadari dan ini cubaan kami kali yang ketiga lah. First kami cuba pada tahun 2017. Kami terkandas di peringkat suku akhir. Kali ini pada tahun lepas kami peringkat kumpulan dan ini alhamdulillah kami capai pertama kalinya lah hajat kami tercapai juga ke peringkat akhir. Game fight 50-50 tapi mungkin Kajang High School menang 1-0. Dua sama. Pakai penalti. Sama.
Baru masa pertama tadi berakhir dengan 0-0, Cik Mohtar. Terlihat bagaimana Kajang dan juga pasukan SMK Seksyen 7 bermain bermati-matian. Jadi di rehat separuh masa pertama ini, saya mengambil peluang untuk bertanya sedikit sebanyak tentang kejohanan Piala Mohtadhari. Boleh perkenalkan diri dan berikan sedikit sejarah piala ini, Cik Mohtar. Saya Mohtar bin Mahmud. Pada masa kejohanan Piala Datuk Mohtadhari ini mula-mula diperkenalkan, edisi pertama tahun 2014, saya adalah penyaras bola sepak di Jabatan Pendidikan Selangor yang meneraskan semua program bola sepak di dekat sekolah Negeri Selangor lah. Jadi apabila cucusan idea Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk mengadakan satu kejohanan di bawah 18 tahun, pengerusi jawatankuasa induk Dato' Imran Kadir, orang yang kita kata begitu bersemangatlah untuk menjayakan kejohanan Piala Mohtadhari ini, telah bekerjasama dengan kami di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, di BPD Petaling Perdana. Edisi pertama kita jalankan untuk daerah Petaling Perdana dan juga Petaling Utama, ya, PPD-nya. Jadi pada masa itu hanya di sekolah-sekolah di daerah Petaling sahajalah. Tapi masa ada edisi kedua, kita buka kejohanan ini kepada semua pasukan di seluruh negeri Selangor, di mana pusingan kelayakan adalah dijalankan di peringkat kejohanan MSSD daerah. Ada 10 daerah di bawah pendidikan. Jadi ada lebih kurang 6,000 pemain bermain dalam kejohanan itu di peringkat daerah-daerah. Kemudian kita ambil idea cara kejohanan World Cup dijalankan, ya. 32 pasukan dibahagikan kepada 8 grup dan kita tandingkan di peringkat pusingan awal secara round robin, dan kemudian berjalan secara separuh akhir dan hingga ke peranan akhir lah. Dan sehingga edisi ke-8 ini kita lihat begitu banyak bakat yang telah dilahirkan. Bagaimana abang melihat sumbangan Raja Muda Selangor untuk pembangunan pemain-pemain muda di negeri Selangor ni, bang? Ya. Tengku sangat memberikan semangat yang kepada industri bola sepak lah di negeri Selangor. Apabila beliau mula menerajui FAS kan, kita lihat banyak perubahan. Saya sendiri terlibat dalam seminar yang kita jalankan selama 4 hari di Perbadan Perpustakaan di Selangor, di mana masa itu kita bincangkan pembangunan bola sepak secara keseluruhannya lah. Bagaimanakah ucapan abang pula untuk penaja-penaja yang memberikan ruang untuk Piala Mohtadhari pada tahun ini? Terima kasih kepada Perangsang Selangor yang menjadi penaja utama daripada edisi pertama lagi sehingga edisi ke-8 ini. Dan tanpa Perangsang, saya ingat kejohanan ini memang banyak kekurangannya untuk kita jayakan. Baik, itulah tadi temu ramah bersama Cik Mohtar antara tulang belakang Piala Mohtadhari 2019. Jadi kita akan mulakan separuh masa kedua pada bila-bila masa sahaja. Jadi kita akan muncul dengan seorang juara pada malam ini. Saksikan siaran secara langsung di Action Broadcasting. Terima kasih. Baiklah, kick off untuk separuh masa kedua dalam Piala Datuk Mohtadhari edisi ke-6 2019 ini. Perlawanan akhir di arena MPSJ 2019. Anda masih lagi bersama dengan saya, Aiman Roshizam atau Sekaichi, dan juga Firdaus Musa bersama-sama dengan saya. Beliau yang melakukan interview tadi. Terima kasih, Firdaus. Yep. Interview yang saya kira untuk melihat sejauh manakah perjalanan Piala Mohtadhari 2019 masih 0-0, Aiman. Masih walaupun 0-0. Banyak aksi-aksi yang menarik pada separuh masa pertama daripada kedua-dua pasukan. Ya, dan saya paling berminat melihat aksi Super Rifki atau benda Flying Rifki. Yep. Itu yang menjadi bualan pada separuh masa pertama. Ya, lebih-lebih lagi dengan diving saves daripada beliau dan juga penalty save juga dalam separuh masa pertama sebelum separuh masa pertama tamat daripada pemain gantian. Oh, dijatuhkan di sana, free kick. Terus saja separuh masa kedua sudah pun bermula dan ada satu peluang yang cukup-cukup baik untuk SMK Tinggi Kajang. Saya kira satu posisi yang cukup menarik untuk sepakan percuma, Aiman, untuk mendapatkan, untuk membuka akaun jaringan di arena MPSJ pada malam ini. Ya, jadi kita akan lihat mungkin satu percubaan terus kerana sepakan dari kerana free kick dari jarak ini biasanya
pemain akan mengambil sepakan terus. Tapi kita lihat adakah kaki kiri yang akan diambil oleh pemain ini. Pemain high school Kajang ini. Itu pemain berjersi nombor 3 saya kira. Adis Daniel. Adis nampaknya mungkin akan mengambil sepakan ini. Rembatan terus terkena wall. Dan mungkin saja akan terus mengambil sepakan penjuru yang diberikan oleh pengadil. Dan satu lagi sepakan sudut yang akan diambil oleh pemain berjersi nombor 13, Muhammad Iqmal Haikal. Iqmal Haikal akan mengambil dari bahagian sayap kanan mereka. Hantar ke tengah. Ada beberapa pemain dalam kotak penalti dikeluarkan oleh Nuriman. Masih lagi bersama dengan squad The Sevens sekarang ini. Cubaan untuk mengeluarkan bola dari kawasan sendiri. Tapi tekanan tinggi, high pressing high yang pressing diberikan oleh pemain-pemain Kajang. Menafikan kemauan mereka ataupun keinginan mereka untuk melakukan serangan balas pantas. Jadi kita perlu keluar seorang pemenang pada malam ini. Ya, macam mana pun kita kena ada pemenang. Kena ada jika pemenang. Jika tiada pemenang setelah 90 minit perlawanan, kita akan terus ada sepakan penalti untuk mencari siapakah yang akan muncul juara dalam perlawanan akhir di edisi yang ke-6 ini. Siapakah juara Piala Datuk Mohtar Dari atau adakah daripada perlawanan ini kita akan mencari legenda-legenda bola sepak di masa hadapan. Di lorongan yang cantik di sana tetapi offside. Aiman. Ya, offside di sana. Lokman Hakim, pemain yang perlu diberi perhatian yang lebih-lebih khusus. Pemain international, pemain Malaysia. Pemain yang pernah beraksi di pentas antarabangsa. Saya kira ini mungkin perlawanan biasa untuk beliau. Kerana ya, sudah pun biasa bermain di peringkat international. Ya, jadi ada tandukan ke belakang yang agak lemah di situ. Tapi penjaga gol sudah pun lebih bersedia. Marah sedikit beliau. Yep. Marah dengan pertahanan back four. Ya, marah sedikit kepada Azman sebentar tadi yang hampir-hampir memberikan peluang kepada Hafiz Ibrahim. Section 7 jika mahu melakukan jaringan, perlu konektiviti bersama Hafiz itu perlu lebih tinggi, Aiman. Kerana ya, dilihat beliau agak kesorangan tanpa ya, bantuan rakan. Ya, jadi High School Kajang ataupun nama penuh pasukan, nama sebenar pasukan mereka, FC Kahisan. Yep. Di bahagian sayap kanan, Lokman. Oh. Lokman, apakah yang beliau dapat lakukan? Antar ke tengah. Satu cut in yang cukup menarik, tetapi kaki kiri bukan kaki favorite beliau. Ya, jadi weak foot sebentar tadi daripada Lokman Hakim. Antaran yang cuba dilakukan, cubaan untuk mencari Danish Haikal tidak berjaya. Satu cut inside Aryan Robben. Ala-ala Aryan Robben ya. Beliau cucuk ke dalam sedikit. Sebentar untuk tadi mencari sudut di sebelah kanan tetapi terlalu keluar. Ya. Jadi section 7 dapatkan lontaran ke dalam sekarang ini. Semakin ramai. Saya merasakan tiada pertukaran pemain nampaknya dalam rehat separuh masa pertama tadi. Yep. Mungkin untuk mengekalkan gameplay yang ada pada kedua-dua pasukan. Kecuali pertukaran Nur Nabil. Nur Nabil masuk sebelum separuh masa pertama tamat. Sudah mengambil sepakan penalti yang diselamatkan. Hantaran cubaan untuk mencari main nombor 15. Iaitu Amirul Fikri tidak berjaya walaupun beliau mencuba sedaya upaya untuk memberikan tekanan kepada pemain pertahanan Kahisan ini. Main nombor 13 sekarang ini, Iqmal Haikal. Hampir-hampir sahaja melakukan gerakan di sana. Ataupun Ahyat sebentar tadi sebenarnya, pemain nombor 12. Syawal berikan semula kepada Ahyat. Ahyat naik ke atas, cuba untuk mencari Danish. Tapi dikeluarkan dari kawasan berbahaya, terus saja kepada Adis Daniel sekarang ini. Agak ketara, Aiman. Momentum yang di separuh masa kedua agak perlahan. Mereka bermula perlahan kembali. Ya, walaupun kita
hampir-hampir disajikan dengan free kick, tetapi sepakan percuma daripada Adis Daniel di awal-awal separuh masa sebentar tadi. Yep. Terkena benteng pasukan The Sevens, ataupun saya perhatikan kebanyakannya memakai baju dengan nama Sevens FC. Yep. Jadi itulah nama pasukan sekolah ini. Nama yang cukup-cukup gah, nama yang cukup dibanggakan oleh pelajar-pelajar, guru-guru sekolah. Lebih-lebih lagi apabila jurulatih mereka merupakan guru yang masih belum lagi mendapat lesen kejurulatihan FAM sebenarnya. Ini adalah saya kira peringkat awal untuk jurulatih, untuk guru itu mendapat pendedahan sebagai seorang jurulatih. Ya, jadi coach Tairul Azwan sudah pun mengetahui apakah yang perlu dilakukan menentang pasukan sekuat Kajang High School ataupun FC Kahisan ini. Lebih-lebih lagi ada beberapa pemain yang sebenarnya bermain dalam Liga M4. Yep. Untuk Ceras Raptors. Ada beberapa pemain. Ya, tetapi nampak seperti pasukan Sevens, pemain-pemainnya tidak gentar dengan reputasi pemain-pemain Kahisan ini. Sedikit kurang tekanan yang turun selaku, mereka turun selaku underdog, Section 7. Ya, jadi suka juga saya bertanya kepada penonton-penonton Sevens FC ataupun yang berada di sekolah Section 7. Cikgu Tahirul ni cikgu apa ni? Sebab saya nampak ada orang tanya, Cikgu Tahirul hantar kerja khusus ASK ni bila? Jadi saya nak tahu apakah subjek yang diajar oleh jurulatih ini yang merupakan cikgu sekolah ya. Bukan calang-calang, tapi sekarang ini ada peluang. Peluang buat Kajang di hadapan kotak penalti sekarang ini. Aihad Rohaizat terbelakang sedikit, memerlukan bantuan kerana hampir kesemua pemain berada di belakang bola sekarang ini. Oh, terjahan keras daripada Aminuddin. Kapten Pascan dipersalahkan di situ. Memangnya itu satu sepakan percuma. Betul-betul di hadapan pengadil. Ya, betul-betul di hadapan pengadil. View yang cukup jelas. Dan ada satu pertukaran lagi. Pemain berjersi nombor 19 untuk Section 7 iaitu Muhammad Alifullah Muhammad Akmal. Sebenarnya saya boleh nampak ada twin ya kat sini. Yep. Alifullah dan Afiqullah. Jadi pemain yang dimasukkan adalah pemain jersey nombor 19, Alifullah. Jadi ada dua anak Muhammad Akmal. Baik. Ataupun sebenarnya adakah mereka ini mempunyai kaitan sebenarnya, dua Alifullah dan Afiqullah? Kemungkinan, berkemungkinan. Berkemungkinan, kita tak tahu. Sepakan percuma daripada pemain jersey nombor 8 untuk pasukan Kajang. Oh, Azman. Cikgu sains komputer ya. Jadi pasukan dibimbing cikgu sains komputer. Agak rare di situ. Apa-apa pun pertukaran pemain terpaksa dilakukan. Amirul Fikri terpaksa untuk dikeluarkan. Tapi Amirul Fikri memang ingin dikeluarkan, bukanlah pemain yang tercedera tersebut. Razman sudah pun bersedia ala-ala Ronaldo, sudah pun membuka kaki untuk pasukan Kajang. Ya, jadi pemain jersi nombor 19, Alifullah Muhammad Akmal akan masuk, tapi sepakan daripada Razman Razuki, pemain jersi nombor 8 Kajang itu tersasar dengan agak jauh di seberang sana. Masih kedudukan kosong-kosong. Ya, masih lagi terikat tanpa jaringan. Ianya memerlukan satu individual brilliance ataupun satu kesilapan besar mungkin. Oh, hantaran terus saja mencari Alifullah, tapi tidak mampu buat apa-apa. Masih lagi Alifullah mungkin. Bijak. Berjaya dikeluarkan. Bijak dikeluarkan oleh pemain pertahanan. Cukup bijak daripada Alifullah. Tapi terus saja sekarang ini Nur Nabil ataupun Dennis Haikal. Dennis Haikal ada support di bahagian sayap kiri oleh Nur Nabil. Terlalu lama tapi masih lagi bersama dengan Razman. Oh. Clean tackle. Diberikan kad kuning pula. Sudahlah foul. Beliau mencari bola, Aiman. Ya, beliau mencari bola tetapi apa yang beliau dapat hanyalah kad kuning. Itulah padah yang diterima jika sliding tackle 50-50 challenge seperti itu, Aiman. Ya, jadi peluang sekarang ini untuk High School Kajang menerusi Syawal Abdullah.
Syawal saya pasti akan cuba menggegarkan gawang daripada sudut seperti ini, Aiman. Ya, dari jarak 20 meter kita saksikan adakah gol Rifki Mifzal akhirnya akan dibolosi juga daripada satu lagi situasi set piece. Rifki Syawal yang cukup kebal pada separuh masa pertama dengan save. Syawal mengambil terus saja ke bahagian wall, dikeluarkan serta-merta dan terkena Syawal juga. Dan terus saja lontaran ke dalam buat lepaskan Sevens. Tapi komen anda tentang free kick tersebut? Kita melihat bagaimana pasukan Kajang dua kali, Aiman, dalam tempoh 5 minit mendapat sepakan percuma di kawasan yang lebih kurang sama tetapi agak mengecewakan. Ya, oh, antaran baik mencari pemain nombor 10 di sini, Iqmal. Iqmal di bahagian sayap kiri, ada dua pemain di sana. Oh, diterjar dengan agak keras di situ untuk memberikan semula possession. Gerakan Lukman balas. Seram balas. Lukman switching of wings. Beliau berada di bahagian sayap kiri pula sekarang ini. Ke belakang semula untuk memperlahankan rentak dan memulakan pergerakan. Mulakan serangan dari belakang. Baik di situ daripada Aihat. Agak tenang di situ, Aiman. Ya, berikan kepada Nur Nabil. Nur Nabil, apakah yang beliau dapat lakukan? Mempunyai Lukman, terlepas seorang pemain. Tetapi terus saja dikeluarkan ada oleh Adin. Ada RM5 kat sana. Ya, ini biasa kalau kita main kat sekolah, main kat Padang. Orang panggil RM5. RM5. Tapi sudah pun dikeluarkan, dibantu di situ oleh Adin. Altras semakin kencang, Aiman. Ya, semakin Altras tidak berhenti menyanyi. Ya, lebih-lebih lagi untuk memberikan semangat kepada pasukan dan juga menjadi sesuatu yang agak interesting kepada penjaga gol. Kerana boleh lihat, penjaga gol Kajang berada di tempat penyokong Sevens. Manakala, dan juga sebaliknya lah, penjaga gol Sevens di bahagian Kajang. Gerak balas daripada pasukan Seksyen 7 ketika ini. Oh, baik. Diantar di kepada kanan. Syahril. Ke belakang semula. Berikan semula kepada Syahril. Peluang untuk Syahril. Penjaga gol berada di sana. Oleh penjaga gol. Ya, Arif Haikal berada Arif di sana. Arif Haikal tidak senang duduk, Aiman, di separuh masa kedua. Ya, kerana banyak peluang-peluang menyerang dari Syahril, dari Hafiz dan juga dari pemain gantian sebentar tadi, Alifullah juga boleh menjadi satu threat untuk pasukan Kajang. Oh, long ball over top. Beliau memarahi pertahanan. Oh, baik di sana. Aiman berikan pada Lokman. Oh, Lokman Hakim untuk SMK Kajang. Satu tolakan bijak daripada Lokman Hakim untuk pasukan Kajang, Aiman. Satu tolakan yang cukup-cukup menarik. Ya, itu dia Lokman Hakim Azli. The man to watch. Pemain majlisi nombor 7 di seberang sana akhirnya menewaskan Rifki Mifzal untuk kedudukan 1-0 buat SMK Tinggi Kajang. Man to watch untuk pasukan Kajang. Sudah pun membuka akaun jaringan. Satu, ya, kita lihat MPSD Lukman Hakim Kajang. Anda perlu ingatkan lima tahun akan datang akan berada di baik di sana Aiman berikan pada Lukman. Kita lihat ulang tayang sekali lagi. Baik di situ, kemungkinannya seorang pemain sayap dan sebentar tadi kita sudah lihat replay di mana Lukman bijak untuk melakukan jaringan untuk akhirnya menewaskan Rifki Mifzal. Rifki akhirnya tertewas di separuh masa kedua, Aiman. Ya, dan pastinya keadaan ini akan membuka lagi perlawanan kerana The Sevens pastinya ingin melakukan satu comeback walaupun mereka yang sebenarnya sudah lebih baik, sudah improve lebih-lebih lagi dari segi serangan, tetapi ada terbuka sedikit sahaja pertahanan pasukan Sevens dan itu dia jaringan sebentar tadi. Nur Nabil cuba untuk melepasi ke semua pemain, ada pelanggaran bersama Adin menjatuhkan moral pasukan Kajang sudah pun meningkat 200%, Aiman. Mereka menekan segala bola yang berada dalam penguasaan pasukan Seksyen 7. Ya, dan sepakan percuma untuk Seksyen 7. Untuk The Sevens. FC Kahisan akhirnya membuka tirai jaringan pada final malam ini. Masih ada ruang untuk Seksyen 7, Aiman. Masih ada masa.
kerana baru 51 minit perlawanan. Tetapi adakah, tapi kita akan lihat momentum itu akan ke mana. Tapi selalunya momentum akan diberikan kepada pasukan yang baru saja menjaringkan gol. Tapi kita tidak tahu jika Sevens mampu untuk melakukannya. Walaupun Kajang hanya dibolosi sekali saja sepanjang kejohanan. Oh, Hafiz. Oh, baik. Berikan kepada Alif. Alifullah sekarang ini. Alifullah masuk ke dalam tetapi memilih untuk mencuba dalam sudut yang agak sukar, Aiman. Ya, dengan masih tiada pemain yang masuk ke dalam kotak penalti untuk memberikan support kepada beliau. Dan terus saja ke dakapan penjaga gol. Pasukan Kajang tidak seharusnya merasa selesa dengan kedudukan 1-0. Ya, lebih-lebih lagi dengan counter attack pantas yang sering saja dilakukan oleh The Seven sekarang ini. Tapi Kajang masih lagi dengan bola kepada Iqmal sekarang ini. Ke belakang semula, pelankan rentak permainan. Relax saja mereka. Mereka sudah mempunyai satu gol yang akhirnya menewaskan penjaga PJ Rangers itu. Tetapi bijak sekarang ini. Mungkin diantar ke tengah. Masuk ke dalam. Oh, merembat terus. Dan terus saja masuk. Ihsan di sana untuk High School Kajang. 2-0. FC Ihsan. 2-0 di arena MPSG, Aiman. Bagaimanakah? Oh, satu jaringan yang cantik. Walaupun dari sudut yang sukar. Tetapi terlihat jaringan di sana daripada pemain berjersi nombor 12, Ahyad Rohaizat, naik dari bahagian back kanan dan terus saja merembat melepasi penjaga gol Rifki Mifsal. Dan itu dia jaringan kedua penjaga PJ Rangers. Tapi bijak sekarang ini, mungkin diantar ke tengah. Masuk ke dalam, merembat terus dan terus saja masuk. Ohisan di sana untuk High School Kajang. Ruang yang akan terbuka di sudut sebelah kanan gol. Ya, kita lihat ulang tayang. Ulang tayang bagaimana? Sepakan terus ke arah penjaga gol dan sedikit fumble daripada penjaga gol memberikan gol kedua untuk pasukan Kajang. Kajang terbang tinggi ketika ini, Aiman. Ya, flying high with confidence dan dengan dua jaringan buat mereka sudah pastinya memberikan lebih keyakinan dalam perlawanan ini. Mereka akhirnya menyudahkan peluang-peluang yang mereka ada. Sesuatu perubahan daripada separuh masa pertama tadi. Pasukan Seksyen 7 yang saya kira hilang punca selepas ketinggalan 1-0. Dihukum dengan gol kedua. Oh, ada satu terjahan di hujung sana. Oh, terjahan keras. Kad kuning di sana. Saya kira untuk Ayat nombor 8. Razman. Razman dilayangkan kad kuning dan satu sepakan percuma buat The Sevens. Perlu lebih tenang, mereka sedang mendahului 2-0. Tidak perlu tackle-tackle yang berbahaya yang akan merugikan pasukan di perlawanan akhir pada malam ini. Semakin panas, semakin gamat di arena MPSJ. Ya, jadi kesemua, bukan sahaja penyokong di stadium, makin gamat penyokong di FB Live juga. Semakin laju. Makin panas dengan komen-komen mereka, cubaan untuk memberikan semangat kepada pasukan kesayangan mereka. Antar ke tengah, mudah buat penjaga gol. Mudah buat Arif Haikal. Ada lebih kurang 15 minit saja dalam perlawanan akhir ini. Pasukan Sevens perlu untuk mencari dua gol untuk sekurang-kurangnya mengheret perlawanan ini ke penentuan penalti. Mereka sudah pun memenangi dua perlawanan penalti. Tetapi sekarang mereka perlu mencari dua gol. Aminuddin dijatuhkan. Dan advantage diberikan oleh pengadil. Lukman Hakim. Lukman sudah pun menjaringkan satu gol. Mungkin satu assist, mungkin mencari Aiman sekarang ini. Oh, terjahan cukup baik di situ daripada Adin. Jika anda lihat, Aiman, bagaimana Lukman yang seringkali mencelah di antara 2-3 pemain, itulah kelebihan yang dimiliki oleh Lukman. Dan yang oleh mempunyai mobility untuk bergerak di antara 2-3 pemain. Dan oleh sebab itulah beliau sudah pun dipanggil untuk mewakili Malaysia sebelum ini. Itulah kelebihan yang mereka ada. Pasukan Kajang ada. Mereka mempunyai pemain internasional yang sudah berpengalaman dalam perlawanan-perlawanan besar seperti ini. Nuriman, cubaan untuk mencari pemain sayap kiri di seberang sana.
Syahril sudah pun berada di bahagian sayap kiri ya. Perlahankan sedikit rentak permainan nampaknya Gajang High School. Sudut sebelah kanan, oh cantik antaranya. Cari Ahyat sekali lagi. Oh, masuk ke dalam lakukan Kain. Antaran ke tengah, cantik, cantik. Satu lagi gol, Nur Nabil di sana. Untuk jaringan 3-0 buat SMK Gajang. Pertahanan pasukan pasukan Seksyen 7 seakan terpaku. Aiman, melihat saja gerakan daripada sebelah kanan yang disudahkan oleh Nur Nabil. 18. Okay, rentak permainan nampaknya. Jadi Gajang High School sebenarnya bukan sudut sebelah kanan. Nur Nabil, saya kira antaranya. Kita perhatikan ulang tayang lagi. Siapakah yang menjaringkan gol? Masuk dalam lakukan Kain. Satu antara ke tengah. Dari bahagian sayap kanan. Satu lagi gol. Nur Nabil di sana. Perhatikan ulang tayang di situ. 3-0 buat 3-0 sekarang untuk SMK 3 Gajang. Oh, pemain jersey nombor 10 ya, Dennis Haikal sebenarnya. Dennis. Pemain jersey nombor 10 yang beraksi dengan cukup cemerlang dalam perlawanan ini. Dennis Haikal untuk 3-0 buat SMK 3 Gajang. Buat FC Kaisan menentang 7 FC. Dennis Haikal yang bermain agak baik pada separuh masa pertama. Jika kita lihat, beliau seringkali memberi masalah kepada pasukan Seksyen 7. Di separuh masa pertama mendapat habuan di separuh masa kedua, menjaringkan gol ketiga untuk pasukan Kajang. 3-0 pasukan Seksyen 7 yang sudah pun hilang punca, saya kira. Ya, lebih-lebih lagi, well, kita tidak boleh untuk menyalahkan penjaga gol kerana pertahanan dibuka di bahagian seberang sana berkali-kali sebenarnya. Dan satu pertukaran di sana, Adin dikeluarkan, good job. Dan mereka tahu, mereka sedar, mereka perlu untuk memasukkan lebih banyak lagi pemain-pemain yang fresh. Jadi itulah sebabnya pemain jersey nombor 14, jika tadi Afifullah masuk, sekarang Afiqullah pula masuk. Jadi adakah masih ada masa untuk pasukan Seksyen 7, Aiman? Melihat kepada one-way traffic. One-way traffic. Daripada pasukan Kaiman ketika ini. 11 minit saja lagi, jadi... 11 minit. 11 minit terakhir. Oh, tapi mungkin sekarang ini nafsu sedang menguasai pemain-pemain Kajang. Giant tu dihadang di situ oleh Afifullah. Long ball over the top mencari Lokman Hakim. Lokman Hakim berada di bahagian sayap kiri yang offside. Ya, sudah pun offside. 10 minit yang agak panjang untuk Kajang, tetapi agak singkat untuk Seksyen 7 yang pastinya ketinggalan 3-0. Satu ya. Nightmare yang mungkin. Dan kita sudah nampak Ultras pasukan Kajang sebentar tadi berkali-kali jugalah masuk ke tengah. Masuk ke tengah balapan. Yep. Ya, untuk meraihkan jaringan sebentar tadi. Oh, Afifullah dipersalahkan di situ kerana menolak Ahyat Rohaizat. Saya kira emosi yang sudah pun mula menguasai pemain-pemain pasukan Seksyen 7. Ya, kerana mereka memerlukan 3 jaringan dalam masa kurang 10 minit. 10 minit 3 jaringan di bola sepak dunia kita pernah melihat. Ya, kita pernah melihat comeback seperti ini. Comeback seperti 3 gol dalam masa 10 minit. Ya, tetapi menentang pasukan seperti High School Kajang, anda memerlukan sesuatu magic. Afif masih lagi rajin ya. Untuk memberikan tekanan-tekanan kepada pemain-pemain Kajang. Oh, hilang terus kepada Aiman. Ke tengah sekarang ini. Nur Nabil ada peluang. Cuba untuk memberikan kepada Lokman. Tidak dikejar kerana ya. Sudah pun tahu berada dalam kedudukan offside. Ada apa yang perlu dirushingkan, dikejarkan oleh pasukan Kajang. Jadi satu lagi pertukaran pemain. Kali ini buat pemain-pemain Kajang. Muhammad Razman Razuki akan digantikan dengan Irfan Saiful Bahri, pemain berjersi nombor 9. Mungkin seorang lagi pemain serangan. Tapi apa-apa pun, keadaan 3-0 buat Kajang High School ini. Hampir-hampir saja memastikan mereka sebelah kaki dengan piala. Tetapi apa-apa boleh berlaku dalam bola sepak. Terus saja dikeluarkan. Keluar dari arena MPSJ nampaknya. Clearance daripada Aihad. Seksyen 7 cuba mencari satu gol semangat, Aiman.
Oh, dijatuhkan di situ Hafiz Ibrahim. Kad kuning kepada pemain jersey nombor 17 itu, Syawal Abdullah. Terjahan yang sememangnya agak keras, Aiman. Ya, jadi terjahan yang sudah semestinya diwarankan kad kuning oleh pengadil perlawanan pada malam ini. Perlawanan semakin hangat, semakin panas. Walaupun jurang itu agak jauh, 3-0 buat SMK Tinggi Kajang. Kedudukan 3-0 yang perlu dicari oleh pasukan Seksyen 7. Nampak agak sukar tetapi segalanya boleh berlaku dalam bola sepak Piala tapi Muktadari Majlis 2019. Perlu hadir. Tapi Majlis perlu hadir, Firdaus. Yep. Perlu ada seorang pemain yang melakukan Majlis tersebut. Adakah menerusi sepakan percuma ini mereka dapat menjaringkan satu gol yang akan menyemarakkan semangat pemain-pemain Seksyen 7? Adakah satu gol semangat? Baik di situ. Peluang. Peluang untuk Hafiz sebentar tadi. Hampir-hampir saja sebentar tadi Hafiz daripada lintangan yang cukup baik. Saya kira jika bola itu masuk pasti sedikit berubah permainan seterusnya. Lakukan Majlis tersebut. Ya, jadi, adakah menerusi sepakan percuma ini mereka dapat Sevens menjaringkan satu gol yang akan menyemarakkan hanya semangat pemain-pemain saja perlawanan pada malam ini. Adakah semakin baik di situ. Peluang untuk Hafiz perlu diberikan pujian. Ya. Kerana tidak berputus asa. Jadi replay tentang gerakan sebentar tadi, hampir-hampir saja volley atau half volley masuk ke dalam jaringan tapi off target sedikit saja. Tapi ada yang mengatakan bahawa perbezaan kualiti atau perbezaan pengalaman antara kedua-dua pasukan ini yang menjadi titik pemisah. Saya agak bersetuju, Aiman, kerana kita melihat ramai pemain-pemain pasukan Kajang yang bermain di peringkat internasional. Ya, pemain di peringkat internasional, di peringkat nasional. Ada juga yang berada, yang bermain bersama dengan Ceras Raptors. Dan sudah pastinya itu menjadi perbezaan yang agak ketara. Agak ketara yang memberikan kelebihan buat High School Kajang. Jadi satu lagi pertukaran pemain buat The Sevens. Pemain berjersi nombor 18, Amar Safwan Suparni, masuk ke dalam padang. Antara pemain yang cukup bagus juga, Amar Safwan. Antar ke tengah oleh Aihat. Terus saja kepada dakapan penjaga gol pasukan Sevens. Dari Syahril dikeluarkan. Seorang winger yang mempunyai kelajuan tetapi sudah pun dijaga oleh antara Aihat ataupun Iqmal Haikal. Sepanjang separuh masa pertama dan juga sepanjang perlawanan lah senang cerita. Yep. Saya kira ketika ini mungkin Kajang akan bermain rutin football seperti biasa. Bermain mudah. Bermain mudah. Melengah-lengahkan sedikit permainan, menghantar-hantar kepada rakan. Ya, memperlahankan sedikit rentak permainan kerana mereka sudah pun melakukan apa yang perlu dilakukan. Tidak iaitu perlu untuk mencari gol. Tidak perlu terburu-buru. Ya, tidak perlu terburu-buru walaupun ada terjahan daripada Hafiz Ibrahim seberang sana. Diberikan free kick dan juga satu lagi pertukaran pemain. Pemain berjersi nombor 15 buat High School Kajang, Muhammad Imaduddin Izzul Islam, menggantikan pemain berjersi nombor 7, Lokman Hakim. Pemain yang sudah pun menjaringkan gol pertama perlawanan tadi. Dan juga satu lagi pertukaran pemain berjersi nombor 10, Denny Syaika, penjaring gol ketiga, dikeluarkan untuk digantikan dengan Aidil Firhan Rahman, pemain berjersi nombor 5. Lokman Hakim antara man of the match, antara dalam listed man of the match kita pada malam ini, Aiman, yang dikeluarkan sebentar tadi. Ya. Lokman main jersey nombor 7 untuk pasukan Kajang. Tapi masih terlalu awal ataupun untuk kita mengumumkan siapakah pemain terbaik. Ya, jadi nampak seperti walaupun akan tertewas tetapi Ultras pasukan Sevens masih lagi bersemangat memberikan semangat buat pasukan mereka kerana tanpa pemain berpengalaman, saya boleh katakan tanpa pemain berpengalaman di bahagian outfield, tanpa rekod yang terlalu galau orang kata, mereka ada juga beberapa
kejayaan pada tahun ini. Tetapi apa-apa pun, kejayaan sebagai runners-up, sebagai naib juara dalam Piala Datuk Motadari ini sesuatu yang bukan boleh dipandang remeh oleh sekolah-sekolah lain, oleh scene bola sepak sekolah dalam Malaysia. Bukan sahaja di Selangor tetapi di Malaysia juga. Satu pencapaian cukup hebat juga untuk Seksyen 7 yang menjadi runner-up dalam grup mereka. Tetapi terus berjuang untuk layak ke perlawanan akhir. Ya, mereka memenangi dua perlawanan melalui sepakan penalti dan satu perlawanan 1-0 di semifinal menentang SMK Bandar Tasik Puteri. Ya. Jadi, laluan yang cukup sukar buat mereka hadir ke final. Ianya sesuatu yang cukup-cukup baik juga buat squad Sevens. Walaupun ada pemain tercedera sebenarnya. Sedang dilayan oleh Aminuddin. Tapi mungkin ada satu lagi peluang. Saya kira jika gol agak tidak fair play permainan daripada Kajang. Kerana ya, sudah lama. Ya, dan pasukan Seksyen 7 terbaring, Aiman. Ya, yang jadi rembatan daripada Iqmal Haikal sementara tadi daripada bahagian sayap kanan. Satu driven shot. Cuba untuk mencari far corner. Tidak berjaya untuk dilakukan. Dan satu lagi pertukaran. Kali ini buat SMK Seksyen 7 memasukkan Syed Azrul Hakim, Syed Azham untuk menggantikan Hafiz Ibrahim. Apakah ada sisa-sisa terakhir? Ya, mungkin sekurang-kurangnya satu gol untuk dihadiahkan kepada penyokong-penyokong atau Ultra Sevens yang hadir pada malam ini. Pasukan Sevens saya kira perlu bermati-matian mencari sekurang-kurangnya satu gol sebagai habuan kepada Ultras mereka yang hadir agak jauh dari Seksyen 7 datang beramai-ramai. Jauh yang berlatih ya. Sejak petang tadi saya lihat bagaimana ya. Mereka perlu diberikan kredit. Dikeluarkan dari kawasan berbahaya. Ada larian daripada Aminuddin. Aminuddin diganggu di seberang sana oleh Hadis. Sekarang ini pemain nombor 15, Imaduddin. Ke sebelah kiri sekarang ini, Nur Nabil ganggu di sebelah sana dan keluar untuk pasukan Sevens. Satu lagi pertukaran pemain. Pemain jersey nombor 2, Nick Azril Zaim akan masuk menggantikan Iqmal Nazri. Dan terus saja menyerang sekarang ini squad Sevens. Pemain lari di sebelah sana ialah Amar Safwan. Amar Safwan dikeluarkan di sebelah sana oleh pasukan Kajang. Minit-minit akhir, Bilos. Minit-minit akhir, saya kira sudah hampir pasti pasukan Kajang akan bawa pulang Piala Muktadari. Tetapi ya. Seksyen 7 tidak boleh dipandang rendah. Mereka ya, juga bermati-matian. Untuk ke final bukan mudah ya, Bilos. Saya selaku bekas pemain juga, saya pernah main dalam situasi scene-scene besar sebegini. Jadi kita semua tahu untuk mara ke final bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu tugasan yang mudah. Ya. Lebih-lebih lagi jika anda bukanlah pasukan pilihan. Oh, 3 minit. 3 minit masa perlawanan diberikan oleh pengadil keempat perlawanan. Jadi pemain-pemain Kajang, fans-fans Kajang perlu menunggu 3 minit untuk meraihkan kejayaan mereka. 3 minit terakhir yang menjarakkan pasukan Kajang dan juga Piala Muktadari. Ya. 3 minit terakhir juga untuk Seksyen 7 melakukan sesuatu, sekurang-kurangnya satu gol untuk hadiah kepada Ultras mereka yang tidak henti-henti menyanyi, Aiman. Ya, jadi satu pujian diberikan kepada Ultras ini ya. Mereka tidak berhenti-henti. Mungkin Ultras-Ultras ini adalah mereka yang akan memenuhi stadium satu masa nanti. Oh, free kick kepada The Sevens. Sudah nampak kaki-kaki yang keletihan, sudah ada hamstring. Ya, sudah ada injuries. Dalam perlawanan di mana kita ada intensiti yang cukup tinggi. Yep. Lebih-lebih lagi perlawanan sebegini. Satu perlawanan yang satu kejohanan berprestij untuk meraihkan legenda bola sepak kita, Piala Datuk Motadari, bawah 18 tahun. Jika pada bawah 15 tahun dulu dimenangi oleh SMK Datuk Harun, sekarang ini sudah pastinya akan dimenangi sudah oleh pun, SMK Kajang. Penyokong pasukan Kajang masuk ke dalam balapan. Menunggu whistle penamat daripada
pengadil perlawanan. Sudah pastinya mereka akan masuk padang setelah pengadil membunyikan whistle penamat nanti. Adakah akan ada pitch invade daripada penyokong-penyokong pasukan Kajang? Perlu tenang kerana perlawanan masih ada berlangsung. Baki. Masih berlangsung. Masih berbaki ya. Jadi perlu untuk tenang. Kita sudah nampak ucapan tanya ataupun celebration daripada Facebook Live. Ucapan tanya kepada SMK Kajang dengan seorang pemain tercedera yang perlu dikeluarkan dalam baki 1.5 minit perlawanan ini. Dan dikeluarkan terus. Nampaknya possession daripada kawasan berbahaya SMK Tinggi Kajang masih lagi ingin menambah satu lagi gol. Long ball over the top dikeluarkan oleh Aminuddin dan juga dibantu oleh pemain nombor 11 sebentar tadi. Mungkin ada satu lagi serangan terakhir tetapi tidak ada apa-apa yang berlaku. Nur Nabil, beliau setelah masuk, beliau merupakan antara pemain terbaik ya sebenarnya. Nur Nabil. Super sub yang menjadi sekarang ini. Mungkin serangan terakhir, ada larian di seberang sana, diberikan ke bahagian tengah kepada pemain nombor 5 ini, Syami Razik. Syami ke tengah, oh, di hadang di situ. Satu interception yang kurang berjaya. Long ball over the top yang cukup-cukup baik sekarang ini, diberikan ke belakang pada pemain nombor 15 ini, Imaduddin Izzul Islam. Dan itu dia, Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang sudah pun menjuarai Piala Dato' Mohtadhari edisi ke-6 2019. Tahniah buat pasukan SMK Tinggi Kajang, tahniah FC Kaisan dan tahniah juga kepada pasukan yang menjadi pasukan terbaik. Hanya dibolosi satu gol sahaja Firdaus dan mereka menunjukkan kelas yang tersendiri dalam muncul juara untuk pertandingan bawah 18 pada kali ini. Panjang perlawanan, jika kita lihat bagaimana Kajang yang menyerang melakukan one way traffic ke atas pasukan Section 7, bermain bermati-matian menggunakan sedaya upaya flanker kiri dan kanan, dan di separuh masa kedua kita melihat membuahkan hasil ruang-ruang dan juga peluang yang digunakan oleh Lukman Hakim dan rakan-rakan sekaligus memberikan Kajang Piala Mohtadhari 2019. Jadi jaringan-jaringan dari Lukman Hakim, Ahyad Rohaizat dan juga Dennis Haikal sudah cukup. 3-0 untuk memberikan kejuaraan buat SMK Tinggi Kajang. Jadi man of the match. Oh, man of the match. Saya boleh katakan bahawa Bidaus lebih tahu tentang analisis pemain-pemain ini. Jadi saya memberikan kepada anda dahulu untuk memberikan man of the match. Tidak syak lagi, Aiman. Saya memberikan man of the match kepada Lukman, pemain jersey nombor 7 yang banyak mengucar-ngacirkan keadaan padang sebentar tadi. Berikan larian-larian, lolosan-lolosan yang cukup menarik. Dan beliaulah sewajarnya layak menjadi man of the match pada malam ini. Ya, jadi pemain international, pemain yang pernah mewakili Malaysia, Lukman Hakim, pemain jersey nombor 7 itu, ala-ala Cristiano Ronaldo. Yep. Juga pemainannya CR7. Menjadi pilihan Firdaus. Yep. Tapi pilihan saya adalah pada pemain jersey nombor 10, Dennis Haikal. Bukan saja mengucak-kacirkan pertahanan dari bahagian sayap, tapi juga sudah menjaringkan satu gol yang menoktahkan semangat melawan the squad 7s. Tapi apa-apa pun, tanya juga kepada penyokong-penyokong. Pujian kepada kedua-dua set penyokong dan tanya juga kepada SMK Section 7. Bukan mudah untuk mara ke final. Mereka mempunyai laluan yang cukup-cukup sukar untuk mara ke pentas berprestij seperti ini. Layak secara merit lagi. Dan akhirnya terus saja ke grand final. Ke final ini. Satu Cinderella story juga. Tapi sudah pun dinoktahkan ataupun dinafikan satu Cinderella ending juga oleh SMK Tinggi Kajang. Perlu diberikan pujian bagaimana Section 7 yang bermain bermati-matian juga memberikan saingan, walaupun jika kita lihat di atas kertas sememangnya dua dunia yang berbeza, Aiman, pasukan Kajang dan juga pasukan Section 7. Tetapi pujian demi pujian, saya pasti guru-guru mereka
akan bercerita tentang perkara ini di sekolah pada minggu hadapan. Ya. Aiman. Jadi satu saja soalan saya ada pada guru-guru sekolah SMK Kajang ni. Cuti tak Isnin? Ah, itu soalan yang paling penting. Cuti tak Isnin? Sekolah Kajang cuti tak hari Isnin? Ha. Itu soalan daripada peminat-peminat. Peminat, student, ramai dah tanya ni. Cuti tak Isnin? Cuti tak Isnin? Ataupun Sevens juga. Itu dah dia, sorakan-sorakan. Diraikan. Dan ini merupakan pasukan Sevens dibimbing oleh guru sains komputer. Yep, agak bukan rare. Biasa-biasa. Cukup rare. Tengok baju pun bukan biasa-biasa. Biru. Yep. Dan coach pun bukan biasa-biasa juga. Jadi ada juga pelajar yang tanya, dah pergi final ni, cuti tak Isnin? Itu soalan kedua. Ya. Ada orang kata tak dapat cuti, nak bagi piala bagai-bagai. Tapi apa-apa pun, berakhirlah sudah perlawanan final kita untuk Piala Datuk Mohd Dahri yang dilangsungkan secara langsung di Action Broadcasting di Arena MPSJ. Terima kasih banyak kepada sponsor kita, Kumpulan Perangsang Selangor. Yep. Dengan disokong penuh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, FAS, MBPJ, MPSJ. Oh, banyak lagi lah, Milo pun ada. Milo ada kat luar tu. Jagi kita ambil. Jadi kita lihat kejohanan ini seharusnya diteruskan pada masa-masa akan datang. Jadi pencarian Mohd Dahri tidak ternotah di ya, arena. Tidak akan MPSJ ternotah, tidak akan habis. Ini. Kita pasti mencari idola negeri Selangor yang baru. Yang baru. Saya pasti ada di negeri Selangor, tetapi perlu memerlukan masa. Ya, jadi saya rasa setakat itu saja buat masa ini. Kita tinggalkan live ini buat seketika kerana yep, ada penyampaian hadiah, ada interview yep, daripada kita berdua. Jangan ke mana-mana. Aimar Rosyizam dan juga Fidaus Musa akan kembali sebentar saja lagi. Terima kasih. Thank you.
Terima kasih. Menunjuk kasih kuatku. Maka ini sudah menunjukkan dan dengan harga kejuaraan masing Baiklah, saya Marus Izam sekali lagi pada yang masih lagi menonton. Terima kasih banyak. Saya bersama dengan Coach SMK Tinggi Kajang iaitu Zarif Latif. Kali pertama pada 2015-16 dan yang kali ketiga 2019 lah. So ini untuk impian semua pemain-pemain lah. So right, untuk bergelar juara ni diorang bermula daripada tingkatan 1 hingga hari ni. Sebab selepas ni tak ada kejohanan lagi untuk yang berumur 17 tahun, tingkatan 5 ni. Lepas ni dia dah habis sekolah, so macam last call ataupun last duty diorang lah untuk sekolah. So saya sangat happy lah diorang beri yang sangat terbaik. Alright, even ada 2-3 player kita pun injured. So ni semua sebab team lah, sebab kerjasama ibu bapa, pengetua, cikgu-cikgu, pengurus pasukan, cikgu Suhaizi, even semua orang lah yang pernah support kita orang. Jadi apakah yang coach lakukan bila first half tu berakhir goalless? Walaupun banyak menyerang, tapi apakah yang diubah dalam separuh masa kedua untuk akhirnya mendapatkan jaringan bukan satu, bukan dua, tapi tiga? So right, so first half tadi, apa yang saya beritahu pemain-pemain saya di dalam dressing room bersama pengurus pasukan Cik Suhaizi. So right, the problem is first half, dia orang punya attacking power, right? So dia punya attacking power setakat 4-5 orang, tak cukup, right? Untuk you nak dapatkan gol tu, tak cukup, right? Even dia miss penalty, it's okay, tak ada masalah. Tapi bila dia pergi attack tu, make sure you hantar orang yang cukup untuk you dapatkan gol. Jadi what's next for SMK Tinggi Kajang? Dah menang ni buat kali ketiga, dah macam fortress lah kejohanan ni untuk anda semua. Jadi what's next? So selepas ni dia akan rehat seminggu, alright. Lepas tu dia akan kembali latihan seperti biasa untuk pusat latihan daerah Kajang, alright, bawah program Pembangunan Bola Sepak Negara, alright. So kita akan tengok lah mana kejohanan-kejohanan yang ada, kita akan masuk lah, kita tak putus lah. Baik, jadi tahniah sekali lagi, tahniah kepada SMK Tinggi Kajang dan good luck in your future tournaments. Okay, jadi setakat itu saja bersama dengan coach SMK Tinggi Kajang kita. Beliau pun dah berlari ke bawah nak celebrate sekali. Jadi ada untuk jadi kita akan bersiaran sekali lagi. Kita berehat seketika untuk satu lagi interview bersama dengan coach Naib Johan pertandingan ini. Coach, pertama tahniah kerana dapat membawa pasukan Seksyen 7 ke perlawanan akhir, permainan yang cukup menarik daripada Seksyen 7. So coach, apakah perasaan selepas perlawanan? Perkataan pertama coach jumpa pemain, cakap apa tadi? Pertama sekali saya cakap tahniah. Tahniah pasal dah sampai ke tahap ni. Kalau ikutkan memang kita tahulah kita punya level. Kalau nak sampai tahap ni memang susah, tapi Allah bagi juga sampai tahap ni. Jumpa pula dengan sekolah memang kita tahu pilihan. Tapi saya puas hati pasal player boleh main dengan penuh jiwa dia. Saya nampak okay, kelasan dia orang main, so saya nampak. Baik coach, bagaimanakah perancangan seterusnya untuk pasukan ni? Coach pun dikabarkan mengambil pelajar-pelajar yang ada, yang tersedia di sekolah. So apa perancangan seterusnya untuk pasukan Sevens ni? Okey, untuk batch ni kira dah last lah ni, form 5, kebanyakan ni form 5. So kita akan terus cari bakat lah daripada tingkatan 1. Pasal team ni memang saya pun bawa dia memang daripada tingkatan 1, first yang saya bawa daripada tingkatan 1. So insyaAllah saya akan pastikan yang Seksyen 7 takkan ketandusan bakat. Baik, itulah janji daripada coach. Seksyen 7 tidak akan ketandusan bakat. Dan saya berharap coach akan mengambil lesen kejurulatihan selepas ini, kerana saya kira coach amat berbakat dalam mencari pemain untuk pasukan bola sepak. Baik, terima kasih kepada coach Tahirul dan tahniah sekali lagi. Dan terima kasih untuk Piala Mokhtar Dahari. Kita akan jumpa pada edisi yang seterusnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan teruskan menonton di Action Broadcasting.